Lanjut, kali ini Koko Rafael mau nyambangin rumah-rumah warga buat bagi-bagi merchandise. Eits, tapi sebelumnya harus bisa jawab pertanyaan dulu ya. Check it out! Warga, sekarang kita akan mendatangi rumah-rumah dan kita akan ketok. Lihat, dia lagi nonton net TV atau enggak. Halo Punten, ibu-ibu, adek-adek. Lagi pada ngumpul, ini lagi pada ngapain di sini ibu-ibu yang gara-gara lagi arisan. Ibu lihat ke sini bu kameranya, tai. Ibu lagi arisan apa ini? Arisan mingguan ini ngumpul. Arisan mingguan, dapatnya berapa? Dapat satu. Cuma beli bakso, lumayan buat ngumpul-ngumpul silaturahmi ya bu. Iya. Oke ibu, iya. Ini rumahnya siapa ya? Aku mau ngetok-ngetok tetangga ibu. Rumahnya bu Dimroh. Bu Dimroh? Oh ya udah, saya izin lu masuk ke sini ya. Iya. Makasih ibu, sok lanjut lagi arisannya. Iya. Nanti kalau menang terakhir saya ya bu. Boleh. Oke warga, ayo kita ketok di sini. Ibu Dimroh, punten. Halo ibu, ini dengan ibu Dimrohnya. Iya. Halo Ibu Dimroh, ya. Apa kabar Ibu? Baik. Punten Ibu ini, saya pakai nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Ibu Dimroh, udah berapa lama tinggal di sini Ibu? Udah lama. Udah lama? Ini anak-anaknya? Ya. Sini atuh kumpul, sini teteh. Supaya masuk TV. Cuma dua anaknya. Ini cucunya? Iya. Hai adek, namanya siapa? Namanya siapa? Malu. Ini aku tuh lagi jalan-jalan di sini mau bagi-bagi rezeki. Nah sekarang tuh aku mau ngetokin rumah-rumah warga. Terus pengen lihat nontonnya apa. Ih nontonnya net TV. Karena ibu nonton net TV, aku kasih merchandise dari net nih. Paling-paling suka apa nonton apa di net TV? Quiz. Quiz ini bahagia langsung tunai. Iya dong. Waduh, udah ada penggemarnya. Meni bangga aku teh. Iya. Ibu, teteh, aku punya rezeki tambahan kalau mau. Mau nggak? Dong. Aku kasih pertanyaan, sering nonton bahagia langsung tunai kan? Iya. Nah sekarang ibu sama teteh aku kasih pertanyaan. Satu pertanyaan 50.000, mau nggak? Mau. Mau ya. Iya. Coba. Oke, aku pindah ke sini dulu ya. Iya. Nah, coba. Boleh dipegang teteh, maaf, sok mic-nya. Siap ya. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 program yang lagi tayang sekarang di NET TV ada apa aja. Tadi kan satu udah tahu apa nih yang program ini apa. Sekarang sih 86. Terus sama Jatan Ras. Jatan Ras. Terus satu lagi ini program aku apa tadi kata? Bahagia langsung tunai. Bahagia langsung tunai 50.000. Cukup enggak mau tambah lagi? Tambah. Mau tambah. Mudah-mudahan rezeki lagi ya. Ya. Oke, amin. Pertanyaan selanjutnya ibu dan teteh. Kamu tahu tidak alat untuk menggambar di atas kain batik adalah apa? Sok, coba apa? Waktu sekolah pasti tahu ada diajarin, coba. Nah, itu betul depannya C, ayo. 5. Cangklong. Apa? Cangklong. Cangklong. Salah, apa coba 5. 4. Apa ya? 3. 2. 1 apa? Charlie ST12. Charlie. Apa jadi jawabannya enggak tahu? Enggak tahu. Jawabannya adalah Charlie. Duh, Bu Dimroh, yang betul itu canting ya, bukan charling apalagi starling. Memang canting itu adalah alat yang biasa digunakan buat bikin batik tulis, terbuat dari tembaga dengan pegangan bambu atau kayu. Canting biasanya dipakai oleh pembatik untuk mengambil malam atau lilin yang sudah dipanaskan lalu dilukis pada selembar kain. Jadi gitu ya Bu Dimroh. Next, kita lanjut ke rumah warga yang lain yuk. Warga orang ke rumah berikutnya yuk. Sudah nonton ya TV lagi, kita kasih rezeki nih. Nah, coba ini rumah siapa? Punten, Bapak Ibu, Assalamualaikum. Ibu. Punten ini boleh masuk, aku izin. Gak apa-apa dipakai Bu. Gak apa-apa, ibu lagi apa ini lagi mau masak? Iya, ini mau masak. Mau masak apa ini? Ada bayam, ada kangkung. Ya. Oke, ada ini apa? Mau bikin sayur bayam, sayur bening. Itu suka aku pisang tuh, Bu. Nanti kalau udah matang aku boleh ikut makan enggak di sini? Boleh ya. Coba kenalan dulu ibu siapa? Ibu Yati. Ibu Yati ini? Suryani. Ibu Suryani. Ini rumahnya Ibu Yati apa Ibu Suryani? Suryani. Ibu Suryani. Oh, Ibu Yati sering main ke sini. Iya. Best friend, bestie iya. Ya. Bestie. Oke, aku tuh mau ngecek dari tadi warga-warga di sini udah banyak yang nonton net TV. Kalau ibu, wih, nonton net TV juga. Iya. Jadi inspirasi masaknya dari ini, dari net TV. Situ.
Dari situ lumayan ya. Nah, Ibu karena Ibu udah nonton Net TV, setiap penonton Net TV aku kasih merchandise dari Net TV buat Ibu. Jadi sekarang aku mau bagi-bagi rezeki tambahan, mau enggak sama ibunya nih berdua? Dikasih pertanyaan, satu pertanyaannya 50.000 lumayan, Bu. Ya. Oke, pertanyaan buat Ibu. Pasti kalau Ibu sering nonton Net pasti bisa jawab pertanyaan dari aku yang ini. Coba sebutkan 3 program Net yang lagi tayang sekarang. Coba. 86. Masak Gas. Masak Gas. Bahagia tunai. Langsung tunai 50.000. Udah tahu maksudnya ke situ, enggak apa-apa. Memang programnya masih baru. Jadi sekarang dihafalin ya, Bu, program saya Bahagia Langsung Tunai. Nanti Ibu juga masuk TV. Ibu masih mau lagi 50.000-nya? Mau loh. Lumayan ya buat belanja besok ya, masak ya. Oke, pertanyaannya, Bu, kamu tahu tidak bagian jahit lipatan kecil di pakaian disebut dengan ada yang apa? Wisband. Di apa? Wisband. Wisband. Bukan, bisband. Bisband? Bukan. Ada yang kalau di kerudung-kerudung yang kecil-kecil gini, nah itu ini apa? Neci. 50.000. Satu pertanyaan lagi sok buat ibunya nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ibu-ibu coba tahu tidak kepanjangan dari KJP adalah? Kartu Jakarta Pintar. Iya, 50.000. Pinter-pinter emang ya ibu-ibu di sini. Asli, Bu, tadi saya bawa uang tebal banget, ini di sini tinggal tipis gini ya. Abis di sini pinter-pinter semuanya dan untungnya nonton Net TV. Terima kasih ya, Ibu. Selamat ya, Bu, bisa jawab semua pertanyaannya Koko Rafael sampai-sampai uangnya Koko menipis tuh. Tuh warga, enak banget kan kalau nonton Net itu bisa dapat hadiah. So, pantengin terus semua program-program kece dari Net ya.